Ya, Witan Sulaiman akhirnya langsung memberikan dampak besar bagi AS Trenčín usai bergabung pada 19 Agustus dini hari. Ya, memang menjadi hal yang bagus pasalnya Witan sangat berkembang. Dua laga terakhir Witan Sulaiman selalu dimainkan pelatih Marian Zimen, baik di Liga Slovakia maupun turnamen Piala Slovakia. Sejauh ini Witan Sulaiman bermain dalam 3 pertandingan bersama AS Trenčín, 2 laga di Liga Slovakia dan 1 Piala Slovakia. Meski demikian, langsung Witan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Witan diprediksi akan membawa klubnya untuk bisa meraih gelar Piala Slovakia. Pada pertandingan Liga Slovakia, Witan berhasil membawa Trenčín menang 2-1. Dan akhirnya Witan pun pada dini hari tanggal 24 hari Rabu, Witan bermain sebagai starter. Peran nyata ditunjukkan Witan Sulaiman dengan mencetak 2 gol pada menit 12 dan juga 3-1. Pemain 20 tahun ini juga menyumbang 1 assist dalam pesta gol Trenčín. Witan tidak sengaja mencetak gol dan memberikan kemenangan bagi Trenčín, tetapi juga kemenangan telak yang menjadi sejarah di Piala Slovakia. Sebelum mengantarkan Trenčín menang dalam 2 pertandingan terakhir, Witan menjalani debut melawan Ruzam Borec. Akan tetapi pada laga itu, Witan masuk pada menit 73. Ini menjadi hal yang bagus, pasalnya Witan mampu mencetak 2 gol dan juga 1 assist. Bahkan dengan kemenangan ini meloloskan AS Trenčín ke 8 besar Piala Slovakia. Tentu menjadi hal yang bagus, pasalnya Witan selalu berkembang di Liga Slovakia, baik itu bermain bersama FK Senica maupun AS Trenčín. Ini pun langsung menjadi sorotan pelatih AS Trenčín yang mengatakan bahwa performa Witan bisa membantu tim dan juga mengangkat tim agar bisa lebih berprestasi. Kami bangga memiliki sosok Witan Sulaiman. Saya harap ini bukan menjadi yang terakhir Witan membobol gawang lawan. Ini menjadi hal yang bagus bagi tim kami karena kami memiliki Witan Sulaiman nomor punggung 78. Yang memiliki kapasitas luar biasa bersama tim. Tentu ini menjadi hal yang bagus bagi pecinta sepak bola Indonesia, pasalnya Witan bisa berkembang di Liga Slovakia, bahkan satu laga Witan bisa mencetak 1 assist dan juga 2 gol. Lantas bagaimana menurut kalian tentang permainan Witan ini? Apakah sudah memiliki kapasitas yang sangat luar biasa di level Eropa? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.